Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Yang belum selesai bisa diselesaikan di rumah dan besok dikumpulkan. Jamal, silakan dipimpin doanya. Baik, Pak. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Anak-anak, seperti biasa, sebelum pulang, mari kita sholat asar berjamaah. Ayo kita ambil wudhu dan bersiap-siap untuk sholat. Dan hari ini, yang bertugas azan adalah Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita membaca doa dulu. Jamal, silakan dipimpin untuk doa sebelum belajar. Baik, Pak Ustadz. Teman-teman, mari kita baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Alhamdulillah, mari kita mulai pengajian kita hari ini. Dan hari ini saya akan menceritakan kisah para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jamal dan Laili akan pergi berpetualang mencari huruf alif. Kira-kira mereka akan mencari di mana ya? Ikuti mereka terus yuk adik-adik. Sekarang Jamal dan Laili sudah sampai di kawasan hutan. Wow, mereka menemukan tiga jalan. Jalan tersebut terdapat tanda panah, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Ayo Jamal, kita ambil jalan dengan tanda panah warna kuning. Lihat, bunga-bunganya sangat cantik. Ada sebuah sungai dan air terjun kecil. Di sana juga ada beberapa tiang lampu. Adik-adik, tiang lampu itu mirip huruf ija-ija ya? Mirip dengan huruf alif, betul tidak? Ya, betul sekali. Sama persis dengan huruf alif. Ini adalah huruf alif. Alif. Huruf alif dapat digunakan awalan kata yaitu abun, yang artinya ayah. Kini Jamal dan Laili akan melanjutkan perjalanannya kembali. Sampai jumpa adik-adik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina. Fakhtafat minhul buduru. Mithla husnik maro. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ketika akan wudu. Assalamualaikum sahabatku. Sebelum sholat, apa yang kita lakukan? Iya, berwudu. Tapi sebelum berwudu, jangan lupa berdoa ya. Alhamdulillahillazi ja'ala hazal ma'a tahuron rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci dan menyucikan. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari godaan syaitan, dan aku mohon perlindunganmu dari godaan syaitan yang akan datang.